الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fa namatun taqul fihi namat Al bermula lafaz al harfu ta'rifin ta yaitu huruf untuk menjadikan ma'rifat awil lamu atau lam saja alnya enggak jadi ada dua pendapat nih pendapat guru sama pendapat murid fanamat maka contohnya lapas namat maka bermula lapas namat arab ta yang kau makrifatkan kul yaitu katakanlah fihi annamat padanya pada namatun akan An namaup, an hmm. lapas nih. Jadi lapas al itu menjadi mumtada, harfo menjadi khobar Harfo ta'rif ta'rif bilai. Awilamu, awunya huruf atop <s' tuh Jedi> Ya, yeah. awunya itu huruf atop jadi lamunya menjadi mumtada. Hmm. khobarnya dibuang. Ya, Menunjuki atasnya apa yang sebelumnya, ya al harfu ta'rifin Takdirnya, awilamu harfu ta'rifin Fakot begitu takdirnya, atau bermula lam, yaitu la huruf menjadikan ma'rifat. Nah. Kemudian, fakot. Fakot itu, paknya. Namanya huruf tambahan. Lita ya. zini lebzi untuk menghias lafaz. Kadang begitu. Lita zini lebzi untuk menghias lafaz. Kadang ada satu uh, huruf kalimat untuk menghias lafaz. Seperti kita nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya fulana itu nyahnya namanya litazini lapsi ya. ada orang nggak mau begitu nih dia maunya saya terima nikah dan kawin <laughs> fulana <laughs> <laughs> tapi saya kalau dengar begitu ya saya nggak mau banyak bicara dengerin aja udah jangan membuat jadi susah orang nikah jangan Ya, permudah aja, hmm. kalau emang katanya sebegitu bisa membuat sah-sah. Udah, jangan dipersulit. Hmm. Dan belum sah? Hmm, ya, ada macam-macam ya. <laughs> nah, Kita jangan timpalin, pokoknya segala sesuatu. Ya, permudah, jangan persulit sepanjang masih dibolehkan dalam agama. Jadi ada yang namanya huruf itu tambahan litazinil ya, untuk menghias lapas. Nah, jadi tambahan aja. Nah, kemudian kodnya isim ismun bi makna hasbu. Isim maknanya hasbu, cukup atau saja itu. ya. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama yang namanya untuk memakrifatkan al hamza sama al alif A sama lam. Pendapat yang kedua lam aja. Nah, ini pendapat guru sama murid nih. Yang pertama gurunya, yang kedua muridnya. muridnya. Subhanallah. Ntar kita lihat. Fana matun ya, uh, ya. Fana matun, bisa juga fakotnya menjadi uh, isim fil amr. bisa juga. Kemudian fanamatun. Ya, fanamatun. Ya, namat. Ya. Itu murad lapas menjadi uh, murad lapas menjadi mubtada namatun. Ya. aropta ta di madi fa'ilnya ta itu ya. Ya, tak menjadi naat ya dari nama kul fiil amr dari kola Fa'ilnya domir mustatir fi ujuban takdiru anta jumlah fi'il fa'il menjadi khobar namat fihi jar jarmu jar jarur fihi ya fihi jar jarur mutalik dengan lapas kul annamat nah Lapas annamat maful bi bagi lapas kul. Ikhtilafan nahwiyuna para ulama nahwu berbeda pendapatnya. Mukh ikhtilaf ya ikhtilafan berselisih ya berbeda pendapat oleh para ulama nahwu fi arfi ta'rifi ta tentang huruf ma'rifat tentang huruf menjadikan ma'rifat suatu kalimat Firojulu boleh kita baca Firojulu atau Firojuli, ya. Pada lapas Arrojul, wanah wihi dan seumpamanya Firojuli pada lapas Arrojul, wanah wihi dan seumpamanya Fakal al Khaliilu, fakal al Khaliilu, al Muarri, ya al Muarrifu huwa al. Maka berkata oleh Imam Khalil yang memakrifatkan adalah yaitu al. Ah. Waqala qala si berkata oleh Imam Sibawai huwa lam wahdah yaitu lam saja. Wahdah sendirian. Lam aja. Jadi menurut Imam Khalil, Imam Khalil ini gurunya. Ya. Ah. Menurut Imam Sibawai Iya, itu lam aja. Imam simbo ini muridnya, jadi murid ama guru berbeda. Ya, murid ama guru berbeda. Jadi, kalau dalam ilmu nahu, silakan. Kalau dalam tasawuf, jangan ya. Jadi ini e, berarti berarti apa? Gurunya duluan, itu ya. Gurunya duluan berpendapat, lalu e, muridnya mengoreksi, gitu ya. Berarti gitu. Duluan gurunya, lalu muridnya mengoreksi. Kenapa? Karena muridnya orang cerdas. Ini, muridnya cerdas, cerdas, tekun, nah, cerdas, rajin. Karena ada orang yang nggak cerdas tapi rajin jadi pinter. Tapi kalau dia cerdas rajin, oh doh. ini luar biasa. Ya orang ada cerdas rajin, oh masya Allah, itu sangat bagus sekali. Ada orang yang bodoh rajin jadi pinter, tapi masih kurang. Yang jelekan lagi, udah bodoh malas. Ah ini berapa ini? kelabu kelabu ya, ya. nah imam si itu muridnya imam Khalil itu adalah gurunya ada satu kisah ya, ya, ya. Imam Sibawai ya, itu ngaji sama Imam Khalil. Mama ngajinya. Ya, ngaji, gurunya Imam Khalil nih seorang yang sangat cerdas dan rajin, cerdas rajin ya. Sangat cerdas sekali. Sehingga kalau bahasa kita ilmu gurunya kekeruk, kekeruk. <laughs> kekeruk, <laughs> diambil kekeruk. Ya. Jadi Imam Khalil sudah menguasai ilmu gurunya. Kemudian Imam Khalil sudah rapi belajar sama gurunya pulang ke rumah. Ya, sudah selesai studinya sama gurunya. Akhirnya pulang. Sudah selesai mondok ya katakan kalau kita di sini selesai mondok ini pulang ke rumah diikutin oleh murid-murid gurunya Adik mengatakan semuanya pada berangkat eh, mungkin ada beberapa ya kebanyakan lah banyak muridnya murid-murid uh, daripada gurunya ngikutin Imam Sibawai Gurunya jadi sepi <laughs> Manusia pasti ada cemburu itu manusia ya, gurunya. Tapi uh, baik, kalau nggak cemburu nggak dikasih ilmu, kalau nggak uh, baik nggak dikasih ilmu. Pasti beliau uh, baik, ya. gurunya baik, hatinya baik. Jadi sampai pindah, ya banyak murid-muridnya daripada, ya murid-murid gurunya, murid-murid Imam Sibawai pindah semua ngaji kepada Imam ya, ya gurunya itu. murid-muridnya Imam Khalil ya murid-muridnya Imam Khalil pindah kepada Imam Sibawai. Nah, Imam Khalil ngelihat keadaan seperti ini, ya sedih itu manusiawi, ya sedih. Murid-muridnya pada ngaji sama Muridnya juga, <laughs> Imam Sibawai, akhirnya beliau pergi ke Mekah. Beliau berdoa di Mekah, minta dikasih ilmu oleh Allah. Ilmu yang belum pernah dikasihkan kepada orang. Ilmu yang belum pernah dimiliki oleh orang. Beliau berdoa sama Allah. Lalu ketika pulang, sepulang dari... maka ya beliau menjumpai ada satu riwayat menjumpai ada ya tukang pukul tukang tembaga itu dipukul-pukul itu ada irama memukulnya di situ beliau berpikir oh ada irama nih ada not-not di situ satu riwayat mengatakan bukan begitu jadi beliau pulang dari Mekah mengarungi lautan lalu ada uh, gelombang gelombang lautan apa namanya ya yeah, gelombang lautan apa tuh ombak menderu deru ya yeah. itu ya yeah, ada mengandung not-not di situ ada berirama ah, di sini beliau berpikir hmm. Nah, kemudian pulang ke rumah beliau merenung merenung lalu beliau menciptakan ilmu arut yang belum ada ketika itu ilmu arut yang belum ada ketika itu beliau bikin ilmu arut makanya nanti tuh ada istilah bahar macam-macam ya. tuh baharnya ya. Insya Allah nanti kita belajar. Insya Allah, Amin ya Allah, ya sering dipakai kita bahasa baca, bahar Roja ya macam-macam tuh ya bahar basi dan lain sebagainya ini yang kita ini 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 bahar ini ya arut ini ya ini ini yang apa namanya bait syair ini namanya arut tuh oh, dipakai ilmunya sampai saat ini ah, beliau buatlah itu beliau ciptakan ilmu arut Imam si Imam Khalil gurunya Imam Sibawai ya. Yang ditinggalin ama murid-muridnya ngaji sama Imam Sibawai ya. Imam Khalil ya setelah pergi ke Mekah berdoa sama Allah minta dikasih ilmu ya. Ya ilmu yang belum pernah ada lalu beliau dikasih ilmu. Lalu beliau bikinlah ilmu arod ya. Ya dikasih inspirasi itu ya bikin ilmu arut. Nah, ketika beliau udah bikin ilmu arut, murid-muridnya yang tadinya sama Imam Sumbawai eh, datang lagi. <laughs> Banyak lagi muridnya. Subhanallah. Ini gurunya baik, ya. enggak 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 jahat. Makanya dikasih sama Allah ilmu baru. Hmm. Itu tentang ilmu nahwu. Ini sejarah di sinilah di zaman Imam Sibawai ya, dan gurunya lahir istilah-istilah nahu mubtada khobar itu di situ. Maka dikatakan Imam Sibawai itu bapaknya nahu. Fal hamzatu indal khalili Nah, kemudian maka Hamzah menurut Imam Khalil Hamzah tu qat'in namanya Hamzah qata. Wa inda Sibawai dan menurut Imam Sibawai Hamzah waslin Hamzah Wasol, Hamzanya. Ujud ujud tulibat lin nutqi bis sakin. Nah, ya. Yang didatangkan maksudnya yang sengaja didatangkan ya, untuk diucapkan dengan yang mati iya. maksudnya sengaja didatangkan agar huruf yang disukunkan dapat diucapkan ya wujutul didatangkan ya linutki untuk bisa diucapkan bisa kini dengan yang mati kan begitu kalau ketemu ya huruf mati dengan al wal ya yeah. wal alifu dan bermula alif walamu dan lam almu muarof al mu al -mu yang mema'rifatkan takunu lil ahdi ada dia lil -ahdi. jadi ada namanya alif lam lil ahdi yeah. ya. itu memberi pengertian tentang keadaan yang telah diketahui sebelumnya jadi sudah diketahui sebelumnya ya. Yeah. Maka ntar kata-kata yang dikatakan adalah kata-kata yang sebelumnya. Contoh, kakaulika seperti kata engkau, laki itu rojulan fakron fa tu rojula. Aku telah berjumpa seorang laki-laki, lalu aku muliakan akan laki-laki itu. Nah, jadi ini alif lamnya namanya, namanya lil ahdi. Laki-laki nah, ar arrojul di sini arrojul adalah laki-laki rojulan. <laughs> laki itu rojul, rojulan gitu. Jadi udah diketahui sebelumnya. wa kaulihi dan seperti perkataannya lagi ta'ala firman ta'ala wa kaulihi ta'ala dan firman ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan wa ansa fir'auna rasula ya kama arsalna sebagaimana telah kami utus ila fir'auna kepada fir'aun rasulan akan seorang rasul fa ansa lalu durhaka fir'auna oleh fir'aun ar-rasula ya akan rasul itu nah Ar-Rasul di sini ada alif lam, namanya alif lamnya lil ahdi. Ar-Rasul di sini adalah rasul yang <tuk> Fir'auna rasulan. Gitu. <tuk> gitu. lil ahdi begitu. Jadi menandakan bahwa ar-Rasul ada alif lam berarti rasul. Di sini rasulnya mana? Rasul yang tadi dikatakan Fir'auna rasulan. Wa <tuk> dan yang kedua Alif lam juga bagi ada istigrok jenisi, istigrok menenggelamkan jenis-jenis. Ya, maksudnya apa? Keseluruhan jenis. <tuh> Nau sumbama innal insana Sungguh manusia di dalam kerugian. Sungguh manusia di dalam kerugian. Jadi manusia itu dalam kerugian. Wa alamatuha dan bermula tandanya. Tanda alif lam li yaitu ayas mau di au kullun bahwa layak di tempatnya ya di tempat ya alif lam listigrokil jinsi oleh kullun jadi dia bisa kulun di situ inna kullal insani la fi khusrin bisa begitu sesungguhnya setiap manusia sungguh dalam kerugian Walita arifil hakikat Yang ketiga, ya untuk ya memakrifatkan hakikat. Ya apa? Ya memperkenalkan hakikat. Nah, sumpama arrojulu khairun min almarati. Seorang laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Ini memperkenalkan hakikat namanya. Ay adhil akikotu khairun min adhil akikoti. Ini akekat lebih baik daripada ini akekat yang lainnya. Ya. Ini kalau dikata gini ya perempuan jangan marah gitu ya. Enak aja. Eh, emang udah diginiin? Ya. Emang udah dari sononya? Jangan marah. Jangan dibilang ini berarti ya mendiskreditkan. wanita Enggak nerima ya. Jangan begitu ya Wan nama tu lapas nama dorbun minal busuti bagian daripada busut permadani hamparan wal jamu an matun jamanya an matun taksir mislul sababin wa asbabin seperti sabab asbab wan namatu aidan dan namat juga al jama'atu minan nasi alladziina amruhum nah itu jamaah daripada orang-orang yang ya perkara mereka itu satu ya, urusan mereka itu satu kada qalahu jauhari seperti inilah telah mengatakan akannya oleh al jauhari sahibul kamus wallahu a'lam